Senin 20 Agustus 2018, bertempat di Aula Barakat Kabupaten Banjar, Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman didampingi Sekda Banjar Haji Nasrun Syah memimpin rapat koordinasi yang dihadiri oleh semua SKPD Kabupaten Banjar. Rapat ini banyak membahas seputar kinerja Kabupaten Banjar, baik dari segi kesehatan, pendidikan, juga pertanian dan perkebunan, juga hal informatika. Dalam beberapa hal yang dibahas, salah satunya Bupati Banjar meminta kepada SKPD terkait untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam kegiatan Rusunawa di Desa Murung, Kabupaten Banjar. Selain itu, Bupati Banjar yang didampingi Sekda Banjar mengucapkan terima kasih atas terlaksananya Hari Jadi Kabupaten Banjar kepada panitia terkait yang dianggap sukses dalam pelaksanaannya. Tak lupa dalam rapat ini, Bupati meminta SKPD bersangkutan untuk meningkatkan kewaspadaan lahan terbakar, di mana tujuannya mengantisipasi terjadinya kebakaran sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan karena kabut asap, dan diminta lebih siaga mengontrol lahan yang kering, juga rumah-rumah yang padat bisa mengakibatkan kebakaran. Taufik Oji, Kominfo Banjar, melaporkan.